Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabarnya kamu orang? Semoga kita sehat-sehat sejahtera hendaknya, insya Allah. Bersama saya Samsul dalam channel Aco Excel dalam kereta. Oke, perkongsian video kali ini untuk Proton Gen 2 sebis dia punya ikon cabin air filter. Cabin air filter ya berada di sebelah bawah dashboard sebelah penumpang. Kedudukan dia ini begini, dan ini adalah blower fan aircon. Boleh servis juga tapi dia agak rumit sikit. Dan sebelum tu kita gunakan mask dululah. Dan dia punya cabin filter ada satu lock di sini. Dia buka saja dia punya pin. Dan dia ada penyangkut di belakang tu. Kita just cabut pelan-pelan. Ini sudah buka lock dia. Dia punya filter di sini. Ada tanda juga, ada marking di situ untuk kita tarik. Untuk tarik ke bawah. Nah, ini dia cabin air filter untuk aircon kita Proton Gen 2. Ini filter ni macam terbalik lah. So pastikan nanti kalau dipasang jangan terbaliknya. Inilah bentuk cabin filter. Wih, ada lipas. Astaga, astagfirullahaladzim, ada lipas di dalam. Kering sudah. So, jom kita bersihkan. Untuk bersihkan filter ni banyak caralah. Kalau terpulang dah dengan tools-tools yang kita ada. Kalau ada vacuum pun boleh pakai vacuum. Tapi sebaiknya jangan dicuci lah, sebab dia ni macam kapas lah. Takut dia rosak. Just kita bersihkan di sini. Saya hempas-hempas saja nih. Kita hempas-hempas. Just ketuk-ketuk begitu. Dan kita gunakan nih brush cat. Boleh juga lah gunakan brush cat. Kita bersihkan dia. Just bersihkan begitu. Dan pastikan dia betul-betul bersih lah sebelum kita pasang semula. Macam kira duit pula ni. Boleh juga kita selak dia macam ni dan kita guna tubus cat untuk pastikan dia betul-betul bersih. Oke, bila dia betul-betul bersih kita pasang semula tempat dia. Pada kali ini tidak terbalik lah. Dan kita pasang masuk begitu. Kita pasang balik dia punya lock, dia punya kunci itu. Oke, cari. Maaflah saya cuma betulkan ni angle camera. Dia ada pin di dalam. Dalam kita lock dia, cucuk dia pergi dalam. Then just plug and play. Plug and play. Tekan. Alright. Okay, siap sudah. So, dan untuk tips seterusnya bagi rakan-rakan yang first time lah. First time guna Proton Gen 2. Bila pinjam kunci, kita coba start kereta, keras. Bang, kenapa keretamu ni keras? Tidak boleh start. Dia actually dia sebenarnya dia punya steering kadang-kadang terlock. So ada yang rekan-rekan first time guna dia tidak tahu.
Dia bilangnya keras kunci dia, tidak boleh di start, dia bilang. So trik dia just kasih goyang jatuh steering serentak dengan kunci dan dia boleh start sudahlah. Dan seterusnya untuk power window. Nah, ini untuk yang beginners ya, yang first time, pertama kali guna Proton Gen 2. Ini power window sebelah driver, dan yang sebelah kiri ni untuk sebelah penumpang punya power window. Okey. Dia berfungsi. Dan dia punya masalah kadang-kadang dia pandai tanya, kenapa dia bilang tak boleh on ni, tak boleh turun. Sebelah driver boleh, dia bilang, sebelah penumpang tidak boleh. Nah, di sini dia sebenarnya dia ada satu special lock. Kadang-kadang kita kasih masa kita naik turun ni power window, kita tidak sengaja tertekan dia punya lock tu, then bikin terkejut jugalah kenapa dia tidak boleh, kenapa dia boleh on. Ha, di situ dia punya lock. Dan seterusnya untuk aircon, biasa yang pertama kali pakai kita just pusing saja aircon tu. Tanya kenapa, dia bilang ni aircon tidak sejuk, angin saja ni keluar. Ha, dia punya aircon yang ini on off. Okay, off. Dia off, dia ada angin. Dan ini on. Pusing ke kanan, dia on. Okay, on. Tapi angin saja, tiada aircon. So, untuk hidupkan kompresor, ya, just tekan yang di tengah tu, hidup lampu dia tu, maksudnya dia punya kompresor sudah on lah. Bila kompresor on, barulah ada sejuk. So, untuk tips untuk aircon, biasanya kalau kegunaan harian saya gunakan yang di bahagian bawah sekali ni. Di bagian bawah ni, biasanya saya pakai yang pertama dan kedua itulah untuk tembak. Dan dia punya temperature, biasa saya pakai di 25. Tengok keadaan jugalah, kita pakai yang jangan terlalu minimum lah. Biasanya 20, 23, 24, 25 lah, itu yang sebaiknya. Nah, ini yang sebaiknya lah untuk menghindarkan kita punya pipe di depan tu beku. Okay, dan untuk yang dia punya kipas, paling tinggi pun yang jam 12 lah. So, biasa saya pakai kalau panas, pakai yang nombor 11. Dan yang kadang-kadang bikin lucu, yang ini, signal dengan wiper. Kalau first time kita pakai, mesti ni kena ni kan. Kalau dia punya mau masuk simpang, terus signal, tak tekan pula wiper. So, Proton Gen tu, dia punya wiper sebelah kanan, signal dia sebelah kiri. Alright, itu saja perkongsian untuk kali ini tentang Proton Gen 2. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih untuk like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini dari saya. Sampai baku jumpa lagi. Wassalam.